Umurnya kayak gini, guys. Before ya, before-nya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arif Setiawan 153. Dan enjoy kita. Kita kemana-mana bareng terus ya, punya. Dan di sini kita mau curhat. Dibawa ke sini. Sekarang mau eksperimen di sini tuh mau membersihkan mesin, membersihkan mesin pakai ini nih. Nah, jadi mesinnya udah kayak gini ya. Udah karatan banget dan udah kotor juga. Nah, sekarang mau dibersihin pakai Fixal dengan yang harga ini tuh 5.000 perak. Kalau ke Borma lebih murah, guys. Lebih murah. Lagi ada promo lagi. Ya udah, buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutannya atau hasilnya seperti apa, ikutin terus videonya, jangan di skip-skip. Mari kita coba. Nah, jadi mau dipraktikannya di motor yang Vega ini ya. Udah seminggu lebih kita kemana-mana pakai ini terus ya. Lagi enak motornya, lagi enak pakai motor ini pokoknya. Dan sekarang kebetulan udah kotor banget, tiap hari hujan dipakai hujan-hujanan. Jadi sekarang mau dicuci. Kalian mau cuci bagian mesinnya tuh, karena udah banyak oli yang nempel. Dulu pernah saya juga bikin cara membersihkan mesin pakai Citroen dan Sunlake. Udah ada ya di video sebelumnya. Dan sekarang saya mau coba pakai Fixal ya. Fixal buat pembersih WC ini. Tapi mau dibersihnya di ini, di mesin. Sekarang mah tanpa basa-basi, mari kita coba dan lihat hasilnya seperti apa ya. Ini buat belinya banyak ya, mau di Alfamart, mau di Indomart. Ini beli di Borma, soalnya nyari yang murah aja nih gocengan. Tuh. Malah 4.800 lagi promo. Promo 200 perak. Tiga loh, tadi lebih murah. 4.600. 4.600 malah. 4.600. Sudah, sekarang kita coba aja langsung di sini ya. Ininya dipakai alas ya. Jadi kalau yang udah menetes bisa langsung dipakai lagi ke sini. Itu jadi biar hemat-hemat. Sal ekstra kuat pembersih kamar mandi. Dipakainya di pembersih mesin. Pengen tahu nih. Before-nya kayak gini, ini guys. Ini before ya, before-nya seperti ini ya. Ini before tinggal gini-gini aja langsung tuh. Ini fungsinya ini tuh, jadi kalau netes ini bisa ke sini, karena kita nggak punya wadah plastik. Harusnya sih ke wadah plastik ya, biar lebih awet. Ininya pakai ini, pakai wadah. Wadah kucing. Kucing bawahannya. Karena saya suka kucing, guys. Kita suka kucing. Set langsung merudul. Asal rajin-rajin aja ya, kita enggak langsung ini, soalnya tuh enggak langsung melutuk. Itu kena tangan gatel, eh. Iya, enggak. Jadi enggak boleh kena tangan ya, soalnya ini bahaya banget. Ini bahannya keras. Itu bisa merusak kulit kalian, bisa molotok, guys. Kalau diminum juga mati, ini guys. Langsung cepat nih kalau diminum. Ini kan menghilangkan kerak membandel gitu kan? Iya. Kita bisa langsung hilang pakai ini ya. Jadi ini tuh berapa lapis sih harusnya? Ya coba aja kan, karena saya juga baru pertama pakai ini nih. Jadi kita coba aja pengennya berapa kali. Berarti ini untuk pencucian pertama kayak gini ya? Ya, pencucian pertama. Langsung aja terus gosok ya. Awas kalau bisa kan pakai ini, pakai sarung tangan, soalnya ini lumayan gatal juga ke tangan. Guys, lihat hasilnya, wih. Lumayan ya. Terus sekali juga udah langsung gini. Kelihatan sih. Ini di karbu nih, ini yang hitam ini, paling hitam nih di karbu. Water hitam ya, kita coba. Kita bersihin pakai Fixal. Lagi hitam ya, guys. Langsung banget tuh meluntur warnanya. Ini tidak sarankan untuk tidak pakai sarung tangan ya. Karena saya mah enggak ada. Dikiranya enggak gini kalau teman-teman yang nyoba pakai sarung tangan yang karet ya. Ini baru sekali aja udah kayak gini ya. Coba lihat di basuh dulu ya. Kita siram ya. Ini sebelum disiram, guys, kayak gini. Tadadang. Tuh. Seperti ini ya. Ini udah disiram. Ini baru sekali aja nih.
Pokoknya lakukan berulang-ulang kali aja kalau kalian pengen hasilnya lebih maksimal lagi. Kalau saya ini dikarenakan keburu sore, takutnya nanti terlalu gelap, keburu gelap. Nah, ini hasilnya buat pertama seperti ini ya. Mungkin kedua, ketiganya bisa lebih kinclong lagi. Tuh. Udahnya nanti kalau buat lebih maksimal lagi pakai batu ijo. Pakai batu ijo, gosok, walis. Nanti bisa jadi saya kerum. Batu ijo itu bisa yang buat knalpot itu ya? Ya, yang buat knalpot itu bisa. Tuh, ini soalnya belum mau nyuci motor, ke belakangnya belum tuh. Sekarang pukul di mesin aja dulu. Nanti ini hasilnya. Mantep kan? Wow, bersih banget. Coba deh aku pengen minta satu kali lagi. Poles bukan? Boleh, keburu gak ya? Keburu lah. Coba ya. Ini untuk polesan pertama ya guys. Sekarang kita mulai ke polesan kedua. Motor inventaris juga tuh saya mah di herang-herang guys. Ini motor inventaris bukan motor saya. Motor kantor. Motor kantor. Bukan Vega Bapak. Bukan. Vega si bos ini. Bapak Haji. Vega si bos. Untuk lapisan keduanya kayak gini ya guys. Ini masih berbusa. Aduh, tersiram guys. Bus guys. Nah, siraman kedua seperti ini. Tambah kinclong ya. Kalau di aslinya kinclong, kalau di kamera lihat gimana? Kok nggak kinclong ya? Coba kesini ke depan, ke arah depan aja. Ini emang kayak pencahayaannya nggak sih? Ih, mantep, putih banget. Nah, coba kesini nih. Nah, tuh guys, ajay, karburator tadi kan lihat sendiri sebelumnya. Ih, mana gede gini tangan aku. Tekan-tekan. Nah, ini kan tadinya hitam banget. Nah, ini belum beres ya, masih ada proses ini nih. Namanya harus ditutup dulu ininya karena takut air masuk nih. Tuh, dapatkan. Tuh, lihat sini. Nah, mantap, pokoknya rekomend banget buat kalian guys. Oke, nah mungkin videonya dicukupkan segitu saja, dikarenakan waktu ini udah sore, udah keburu maghrib. Jadi buat hasilnya ya seperti ini, lihat dulu ke bawah. Nah, buat hasilnya seperti ini. Pokoknya rekomend banget lah. Oke, untuk ini kan udah lapisan kedua nih. Berapa ratingnya? Ratingnya berapa? Nambah 1.8. Pokoknya kalau kita, gimana pengerjaan kitanya aja, kalau kita pengen lebih maksimal lagi, terus aja ulangi berkali-kali. Dan dari saya mah cuma ya saranin yang tekun aja, jangan buru-buru. Terus pakai sarung tangan juga karena ini ke tangan sakit banget, kalau ada luka apalagi sakit banget. Nah, mungkin videonya segitu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan jadi wawasan buat kalian dan menjadi pelajaran juga buat saya nih. Pertama nih pakai Pixel nih. Mantap. Sekarang saya mau terusin lagi nyuci yang lainnya ya, pakai Pixel lagi. Yuk, cekidot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.